Kebanyakan imam-imam kita jahil bab fiqh dan juga hadis, sebab tak nak mengaji. Dia rasa dia jadi imam dah okey dah, dah betul dah. Bila tegur tak boleh terima. Ini kebanyakan imam-imam, sebab dah ada jawatan, dah ada gaji, dah ada pangkat jadi imam. Itu sebab bila ada jawatan, ada pangkat, ada kedudukan, payah nak terima teguran. Pemimpin payah nak tegur. Dia memimpin kita. Bila dia memimpin, dia rasa dia betul lah. Ini kebanyakan imam-imam ni, dia rasa dia jadi imam dah betul lah. Ini yang banyak imam-imam jahil dalam bab fiqh dan juga bab hadis. Baik. Di dalam Sahih Muslim disebutkan, kana iza kamara fi salati sakata hadiyatan, apabila bertakbir dalam solat, baginda Nabi SAW diam seketika. Allahu Akbar, Nabi diam dulu. Itu yang disebut sebagai saktah di dalam sembahyang. Dalam Al-Quran ada saktah, tetapi di dalam Al-Quran saktahnya iaitu kita tidak memutuskan nafas dan menyambung kepada ayat yang lain. Itu saktah di dalam Al-Quran. Adapun saktah di dalam sembahyang, kita mengambil nafas yang baru. Contoh saktah di dalam Al-Quran, kita biasa baca pada malam Jumaat, kita baca surah Yasin. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ada saktah kat situ. Jangan putuskan suara. Berhenti, menahan nafas, kemudian sambung. Sebab itu dua ucapan yang lain. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina, itu perkataan daripada malaikat. Wahai orang-orang yang tidur dalam kubur, bangkitlah kau. Bangun, 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 bangun. Bangun. Maka ketika itu orang-orang bangun, dia mengatakan hadza ma wa'ada rahmanu wa sadaqal mursalun. Siapa yang bangkitkan kami daripada tidur ni? Malaikat kata, kau tak nak tengok ke pahala kamu? Okey, 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 okay. Bangun, bangun, bangun. Sebab orang yang beriman tidur macam tidur pengantin. Pengantin tidur, bila dikejutkan dia tak seronok lah. Macam itulah orang beriman. Bila sedap tidur dalam kubur tu macam tidurnya pengantin. Bila digerakkan oleh malaikat, dia rasa terganggu tidurnya. Siapa yang kacau kami tidur ni? Bangun, 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 kata malaikat. Kau nak tengok pahala kau, tak ganjaran kau. Okey, 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 okey. Ha, itu dua ucapan. Yang pertama daripada malaikat, yang keduanya daripada mayat. Itu sebab ada saktah dekat situ. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina, ada sin dekat atas tu, saktah. Ada ayat-ayat yang lain juga ada saktah di Al-Quran, tetapi itu tidak memutuskan nafas kita. Jangan diputuskan nafas kita. Berhenti kat situ, kemudian sambung kepada ayat yang seterusnya. Tetapi di dalam sembahyang kita mengambil nafas yang baru. Kita lihat di dalam hadis yang lain, berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahawa seorang imam, ini kitab dikata imam, disyariatkan diam seketika dalam solat sebelum membaca Al-Fatihah. Bahkan dalam beberapa hadis yang sahih disebutkan bahawa baginda Nabi SAW pun suka berdiam seketika setelah membaca Al-Fatihah. Kita lihat hadisnya. An Samrat qala saktatana hafiztuha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ankar zalika Imran bin Hafid wa qala hafizna saktatan fa katabna ila Aba bin Qabid bil Madinah faqtada Aba an hafizat Samurah. Samurah bin Jundub meriwayatkan bahawa saya telah melihat Rasulullah SAW melakukan dua kali hentian bacaan yang kusaktah. Dua kali Nabi berhenti untuk bacaan. Tetapi Imran bin Hasin mengingkari hal itu. Dia berkata, kami hanya melihat Rasulullah SAW sekali saja diam. Selepas itu Samurah menulis surat kepada Ubay bin Ka'ab di Madinah.
Lalu Ubay menjawab bahawa dia juga pernah melihat Nabi SAW mendiamkan diri seketika dalam solat sebanyak 2 kali. Lihat betapa prihatinnya sahabat tentang sifat solat Nabi. Sampai tulis surat nak tahu, sekali ke 2 kali Nabi berhenti. Prihatin mereka nak ikut petunjuk daripada Rasulullah SAW. Ha? Maka kita lebih lagi lah sepatutnya prihatin untuk mengetahui macam manakah sifat solat Nabi yang sahih, agar kita itu terbimbing dengan ilmu mengikut petunjuk daripada Rasulullah, bukan ikut hawa nafsu kita ataupun mengikut kehendak kita saja sembahyang. Ha, saya tadi sempat baca dekat skrin tadi tu. Ha? Ada ditulis tentang beberapa kaedah di dalam solat. Yang pertamanya, Rasulullah akan mengusap bahu-bahu kami dahulu untuk membetulkan saf. Kita kalau buat macam tu, tuan-tuan, jadi fitnah kepada orang ramai. Sebab orang masih lagi belum lurus lagi saf, belum masuk saf lagi. Sedangkan iqamah dah dikumandangkan, qad qamatis solatu, qad qamatis solat, masih terhengeh-hengeh ke belakang lagi, belum masuk saf lagi. Nabi tidak akan mengangkat takbir selagi saf tak lurus. Dan baca dekat situ, Nabi keluar dan mengusap-usap bahu. Betul kan? Kita kalau buat macam tu jadi fitnah kepada orang awam. Sebab Nabi takkan bertakbir selagi saf tak betul. Malah ini juga berlaku dalam solat sunat tarawih kepada tuan-tuan imam. Luruskan saf, luruskan saf. Mata ke depan, belakang jadi apa tak tahu. Belakang jadi apa dia tak tahu. Apatah lagi kalau yang buat 20 rakaat. 20 rakaat sampai 8 berterabur saf. Imam tak peduli dia. Ketika itu kosong ke, tak ada orang ke, dia tetap juga Allahu Akbar. Tak peduli ke belakang saf lurus ke, bengkok ke, ada orang, tak peduli. Maka dengan itu akan hilang pahala berjemaah. Rugi kalau dapat imam-imam yang tidak prihatin, kerana Rasulullah akan tengok dulu. Dia akan perhatikan dulu saf betul tak betul. Sehingga kan Rasulullah membetulkan bahu-bahu orang di belakang. Kita kalau buat jam-jam tu jadi fitnah. Marah orang. Sebab apa dia marah? Sebab dia jahil. Dia tak pernah belajar. Orang nak betulkan sembahyang berjemaah dia agar dia tak hilang ganjaran pahala berjemaah. Rugi datang berjemaah kalau tak ada ganjaran pahala berjemaah. Apabila saf renggang, saf tak rapat, masih lagi terhegeh-hegeh masuk dalam saf. Betul. Ini menunjukkan orang ini tak suka nak sembahyang. Orang yang suka sembahyang berubur-ubur masuk dalam saf. Yang herannya orang kita ni tuan-tuan, ha? Kalau di Madinah Munawarah, Mekah Mukarramah, buka saja Masjid Nabawi, berebut-rebut dia nak masuk, nak masuk depan ke Raudhah atau nak masuk depan Kaabah. Tapi bila balik Malaysia, saf yang paling belakang yang dia pilih, orang laki-laki kita. Ini peliknya. Padahal saf yang paling hadapan itu lebih afdal, direbut oleh sahabat. Dia tak, dia tunggu orang penuh dulu, dia nak duduk paling belakang sekali. Ha? Tak, dia tak faham. Sebab ganjaran pahala tu tak nampak. Saf yang paling afdal, saf yang paling utama bagi seorang muslimin ialah saf paling hadapan. Bagi muslimat, saf paling belakang. Jadi muslimin yang suka duduk saf belakang, pakai telekom lah jadi muslimat. Jangan jadi muslimin. Pakai telekom, duduk belakang. Allahu Rabbi. Saya cakap tu terang. Pakai telekom, jangan pakai macam muslimin. Muslimin kena ke depan. Ini jenis kalau orang fisabilillah tu pegang, dia paling belakang sekali, menyuruh-nyuruh, takut. Ini dalam sembahyang pun dah takut, macam mana nak berperang? Itu sebab dalam kitab La Takhir Al-Mina Ma'lufi Syai'ah, barang siapa yang menjauhkan diri daripada imam, dia akan lambat masuk ke dalam syurga. Walaupun masuk, lambat masuk ke dalam syurga. Rasulullah bagi amaran, tapi dia tak kisah, lantaklah. Macam tu lah orang. Baik. Maka dengan itu, Ubay bin Ka'ab di Madinah mengatakan 2 kali Nabi berhenti. Sa'id ibni Abi Urabah Arubah berkata kepada Qatadah, maha tadi sakatanan
qala iza dakhala fi salatihi wa iza faraa min al-qira'ah thumma qala ba'da dzalika wa iza faraa waladdallin. Apakah yang dimaksudkan dengan dua kali diam itu? Maka Qatadah menjawab, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan takbiratul ihram memulakan solat dan apabila selesai membaca Fatihah, Nabi berhenti dulu. Apa hikmahnya? Selepas waladdallin tu ada sabda kemudian amin. Amin sebelum membaca ayat. Disebut dalam kitab Fatawa Imam Nawawi, disunatkan bagi seorang imam sama ada berdoa secara sir, secara senyap-senyap, ataupun membaca tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar sekali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar dua kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar tiga kali. Itu yang dikatakan berhenti dengan tiga nafas baru sambung ayat. Apa hikmah? Agar memberi peluang kepada makmum menyempurnakan suratul Fatihah. Itu satu. Yang keduanya, agar makmum dapat mendengar bacaan imam dan mentadabur ayat yang dibaca oleh tuan imam. Itu dua. Tapi kalau main borong yang kebanyakan imam-imam yang hari ini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kita kat belakang tujuh ayat, dia cuma tiga ayat. Mati makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mati orang dia biar. Nak kejar. Ini banyak berlaku. Akhirnya tak sempurna sembahyang orang. Itu sebab bagi peluang kepada orang menyempurnakan Fatihah. Ini banyak berlaku. Cukup banyak berlaku. Ramai orang komplain kat saya, tak sempat Ustaz baca Fatihah, imam lah. Tak bagi peluang langsung. Dah kamu pilih imam jahil? Siapa suruh? Kalau dia baca macam tu, terkejar orang nak baca Fatihah. Wa'alaikum warahmatullahi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Test. Tengok. Dengan Haji Mokhtar. Haji Mokhtar baca Fatihah. Saya baca ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilu shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar. Sempat. Itu pun punya laju tu. Nak kejar. Sebab dia tak bagi peluang. Kemudiannya berlaga bacaan. Akhirnya lulu gua-gua. Nafsi-nafsi masing-masing. Bukan sembahyang berjemaah namanya. Berlaga. Sebab imam sibuk baca ayat, kita sibuk baca Fatihah. Macam mana kalau imam terlupa bacaan? Okey, kita sibuk baca Fatihah. Imam terlupa bacaan. Wattini wazzaituni waturisinin wahazal wahazal. Kita tengah baca Fatihah. Siapa nak tolong sambung tadi? Siapa nak tolong bantu imam tadi baca? Sebab kita sibuk nak baca Fatihah, bukan sibuk nak betulkan bacaan. Ini yang banyak berlaku. Itu sebab kita menyerulah imam-imam, belajarlah fiqah, belajarlah hadis, duduklah dalam majlis ilmu. Ini tak imam-imam lepas sembahyang, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita ada majlis ilmu, diminta tuan-tuan duduk sebentar mendengar majlis ilmu. Dia jemput lagi. Orang dia semua tunggu. Banyak berlaku. Banyak bila saya sebut ke masjid-masjid itu, tuan yang tuan imam terasa, lepas tu kita balik dapat dah WhatsApp.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah memasyarat kuliah ustaz ditangguhkan. Biasa tu. Padahal sebab dia tak boleh terima teguran. Padahal tiap-tiap minggu dia berkutubah tu. Kutubah dia tu nasihat ke orang, tegur orang. Macam mana orang tak nak dengar dia punya nasihat? Sebab dia pun tak nak dengar nasihat orang. Macam mana orang nak dengar nasihatnya? Bukan main dia ke atas mimbar tu kutubah. Sidang hadirin jemaah yang dirahmati Allah, hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah, kepada anak-anak remaja. Mimbar mengingatkan, bukan main dia. Tapi bila kita nasihatkan dia, dia tak mau dengar. Ini masalah. Ini masalah kepada tuan-tuan imam kita tu. Allahumma salli ala sayyidina. Saya berpendapat itu pengarang kitab. Hadis tersebut mengandungi dalil yang jelas bahawa seorang imam disunatkan diam seketika setelah selesai membaca Al-Fatihah. Kena diam dulu, dan diam itu tidak ada di dalam solat. Maka bertasbihlah, kerana solat itu hendaklah terisi dengan zikir. Tak ada diam. Dan maklum pula, bila waktu diam, waktu imam baca ayat, jangan makmum ikut bacaan imam, itu hukumnya makruh. Kebanyakan makmum pun jahil juga sebab mengikut bacaan imam. Ini masalah. Mentang-mentanglah dia pun hafal surah sajadah, imam subuh hari Jumaat baca surah sajadah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin, am yaquluna iftara bal huwa al haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Ikut. Makruh. Hukum kita ialah mendengar bacaan imam dan mentadabur ayat tersebut. Kalaupun tak boleh mentadabur, perhatikan macam mana rupa ayat tersebut agar kita khusyuk di dalam sembahyang. Perhatikan. Itu tugas seorang makmum. Ia bertujuan bagi memberi kesempatan kepada makmum membaca Al-Fatihah. Barulah orang sempat baca Al-Fatihah. Macam mana orang yang tak boleh baca laju, orang yang baca perlahannya, sebab nak menjaga makraj dia dalam Fatihah itu. Orang yang baru belajar Fatihah, orang yang baru nak belajar kenal huruf, macam mana jadinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang macam tu? Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim. Dia nak betulkan bacaan. Bagi peluang kepada mereka baca dulu suratul Fatihah, paling tidaklah 1/3 dah selesai. Kalau tak habis pun, baru disambung baca ayat. Itu bagi tuan-tuan imam. Itu sebab kita jadi imam, kena hati-hati. Kalau sembahyang seorang-seorang, tak kisah. Sembahyang seorang-seorang, tak payah diam pun tak apa. Sebab sembahyang seorang-seorang, tak kacau orang, tak ganggu orang. Itu hak masing-masing. Tapi bila kita memimpin orang di belakang kita, al-imam min damin, imam itu penjamin, menyelamatkan orang di belakang kita. Dan tugas imam ialah menjamin keselamatan makmumnya, biar sempurna sembahyang makmum itu. Itu tugas imam. Bukan imam ni tugasnya, bila tugas datang masjid, tak bertugas tak datang masjid. Itu satu hal juga. Padahal rumah tepi masjid. Asal tak datang masjid, bukan tugas saya ustaz. Bukan tugas saya. Akhirnya tak datang masjid. Apa sebab dia tak datang? Takut imam yang bertugas tu kalau tak hadir, terpaksa dia ganti. Ini banyak perangai-perangai imam macam ni. Banyak perangai-perangai imam macam ni. Takut. Masjid tempat saya pun macam tu je. Kalau hari Jumaat, kan hari Jumaat subuh, baca Alif Lam Mim Tanzil Al-Sajadah panjang 30 ayat. Baca pula surah Al-Insan 31 ayat. Hal ata'al insani hinum minad dahru limlakum syai'an mazkura. Panjang ayatnya. Ada sujud sajadah kan panjang. Jadi ada seorang imam tu saya tengok kan. Orang dah qamat dah.
Dia kat tempat wudu tu saja jadi intai dulu. Intai takut imam yang bertugas tu tak datang. Itu sebab imam di masjid, ada masjid yang dua imam, ada masjid yang lima imam. Masjid Darul Ihsan Tamanta dua orang saja imam, tapi mereka committed dengan tugas. Masjid Al-Irsyad USJ satu, dua orang saja imam, tapi committed dengan tugas. Ada masjid yang lima imam, tapi bila masuk solat fardu seorang pun tak ada. Akhirnya pilihlah siapa-siapa boleh jadi imam. Berlaku macam tu. Sebab berkira sangat dengan tugas. Dan sepatutnya imam yang tak bertugas duduk di belakang imam yang bertugas. Kerana apa? Kerana takut batal sembahyang imam yang bertugas tadi, dia boleh naik ganti. Sebab dia tahu. Ataupun tak betul bacaannya, dia boleh tolong. Tapi kalau orang yang tak mengaji duduk belakang, macam mana? Bila batal, dia pun nak naik pun dah takut dah. Itu satu. Keduanya, kalau imam tersalah bacaan, dia pun tak tahu macam mana nak betulkan. Itu kaedah dia. Hendaklah orang di belakang imam tu orang yang fakih juga, iaitu imam-imam. Itu sebab di antara tiga ni saya sebut, imam, Bilal, Tok Siap ataupun Noja. Yang gaji dapat bersih, alawan dapat bersih ialah Bilal dengan Tok Siap. Tu gaji dapat bersih. Imam tak pernah bersih gaji ni. Tak pernah bersih. Baik. Tak pernah lagi bila ustaz datang mengajar di masjid-masjid, biasanya lah. Kerana masjid-masjid mereka tu dibayar. Noja dibayar. Tok Siap tu. Kemudiannya Bilal dibayar, ada imbuhan untuk dia. Imam pun dibayar allowance dia. Apa sebabnya? Sebabnya tak pernah lagi ustaz-ustaz datang mengajar, datang noja ataupun tersiap, ustaz tolong basuh kolah ustaz, tolong cuci jamban ustaz, tolong vacuum carpet, tak ada. Kemudian tak pernah lagi bila ustaz-ustaz datang mengajar di masjid, Tok Bilal datang, ustaz tolong azan ustaz, tak ada. Dia akan buat tugas dia. Imam saja selalu hilang. Akhirnya ustaz terpaksa naik. Lawan penuh. Lawan penuh. Besok ustaz lain pula, dia pun tak bertugas. Relax je dia. Patut dia kena naik. Itu sebab dia tak bersih dapat gaji tu. Tak penuh tugas dia. Tugas dia tak pernah penuh. Tok Bilal penuh. Tak pernah lagi Tok Bilal bagi pada ustaz-ustaz. Ustaz tolong azan tak ada. Imam saja tolak ke ustaz. Apatah lagi ada imam-imam, dia tahu ustaz tu boleh naik jadi imam, dia langsung hilang, tak datang langsung dia. Pun ada. Saya cakap terus terang ni betul. Ini hakikat, betul. Bukan perkara ni perkara rekaan, betul-betul berlaku. Betul-betul berlaku. Inilah imam-imam yang tidak memegang kepada amanah. Tidak beramanah dengan tugas. Patutnya dalam keadaan apa sekalipun dia kena hadir dan mengambil tugas tersebut. Saya bagi contoh tiga imam yang terbaik yang pernah saya melihat di Masjid Nurul Hidayah Kampung Padan pada satu ketika ini. Tiga orang imam. Ketua imam diketuai oleh Haji Azhar bin Itam. Umur 80 lebih. Sekarang umur dia 90 lebih dah. Dulu. Kemudian imam yang seorang lagi Haji Zainal namanya. Yang seorang lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lupa dah saya. Tiga-tiga tu umur 70-an, 80-an, 60-an. Tiap-tiap solat fardu tiga-tiga ada. Tiap-tiap solat fardu tiga-tiga imam ada. Bila seorang imam tu sakit tekak, dia minta kawan dia tolong ganti. Itu dia kaedah. Itu kaedah dia. Tiga-tiga ada. Hebat. Tapi apabila dah bertukar, tiga-tiga tu tak ada lagi menjadi imam, dapatkan anak muda, habis lah. Seorang imam, bila seorang yang bertugas tu tak ganti, tak ada imam langsung. Sampai dah qada qamatis solatu, qada qamatis solat, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.
Allah, mana pergi dah, mana imam, mana imam tak ada. Akhirnya dia tolong, tolong, tolong naik, tolong naik, cari lah siapa-siapa naik jadi imam. Ceneke punya imam ke dah tugas dah start. Ha, tu sebab imam-imam dulu tu dia ada connection antara satu sama lain, boleh berhubung baik. Ha, imam-imam kita yang sekarang ni berkira sekat. Ha, itu masalah. Hadis di atas dikuatkan dengan hadis ini. Abdullah bin Abdu meriwayatkan, man shala maktubatan au sib au sabitan fal yaqra'a bi ummat Quran wa qalan ma'ha fa inna taha ila ummul Qur'ana ajra'atan anhu wa man kana ma'al imam fal yaqra'a qabla au iza sakta faman shala salata lam yaqra fiha fahiya huzabun salasa. Sesungguhnya Nabi SAW berpidato di hadapan ramai orang. Baginda SAW bersabda, sesungguhnya sesiapa yang melakukan solat fardu ataupun sunat hendaklah membaca umul Al-Quran, iaitu Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran. Apabila telah sampai ke Al-Quran, surah tersebut sudah cukup baginya. Seseorang yang bersolat bersama imam hendaklah membaca Al-Fatihah sebelum ataupun setelah imam mendiamkan diri. Barang siapa yang bersolat tanpa membaca Al-Fatihah, maka solat tersebut pincang. Baginda mengulangi sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan bahawa Al-Fatihah itu wajib dibaca oleh makmum. Tak boleh makmum meninggalkan bacaan suratul Fatihah. Ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, wajib bagi makmum membaca Fatihah. Ha, sebab ada juga ustaz-ustaz yang mengajar makmum tak payah baca Fatihah kerana berdalilkan bacaan imam adalah bacaan untuk makmum. Ha, itu salah. Sedangkan dalam mazhab kita, wajib bagi makmum membaca Fatihah kerana ia merupakan salah satu rukun di dalam solat. Rukun di dalam solat. Tetapi tidak disunatkan bagi makmum yang masmum untuk membaca doa iftitah, membaca ta'awuz. Terus saja masuk usalli fajar maghribi ke isya'i ke semayang isya' ke, dia masuk, imam dah baca ayat Allahu Akbar, terus baca Fatihah. Tak payah lagi sibuk Allahu Akbar kabir walhamdulillah, tak payah lagi. Atau membaca a'udzubillah minasyaitanir rajim, tak payah lagi. Terus baca Fatihah. Berapa yang dapat, dapatlah. Imam rukuk, kemudian dia rukuk. Tak sempurna Fatihah dia, imam tanggung. Itu sebab al-imam min damim, imam akan tanggung kepada orang yang masbuk yang tak menyempurnakan Fatihah. Ha, itu tugas imam. Itu sebab tugas imam ni berat. Dia menanggung orang. Menanggung orang bukan mudah. Tugas imam itu sebab saya kalau dekat sini okeylah sekejap jadi imam. Untuk jadi ambil jawatan sebagai imam tu saya tak buat. Orang alim 5 minit jadi imam tak nak dia. Orang jahil 5, sebab dia jadi pemimpin. 5 minit orang alim untuk jadi imam, jadi pemimpin, tak nak dia. Orang jahil 5 tahun jadi pemimpin, nak tambah lagi 5 tahun. Tu orang jahil. Sanggup dia jadi pemimpin lepas 5 tahun, lepas 5 tahun. Tu orang jahil. Orang alim 5 minit saja. Tak berani dah. Mana ada orang alim nak jadi imam, tak berani. Takut dia. Sebab menanggung di belakang. Menanggung orang di belakang. Berat tugas imam, berat. Bukan mudah jadi imam. Bukan mudah. Ha? Imam jadi sebesalah pun ada. Tengok orang cabut lari langsung dia pun takbirin. Pun banyak juga. Imam sepatutnya menyelamatkan makmum di belakang dengan membaca wirid-wirid yang warid kepada hadis Nabi SAW. Barulah selamat akhirat orang. Ini kebanyakannya macam hari Jumaat kan. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa tuwali al-Fatihah. Mana orang nak selamat? Dia tak menyelamatkan. Apa sal imam tak baca wirid, imam nak mempertimbangkan orang nak pergi kerja, pertimbangkan juga akhirat mereka. Jangan sibuk dunia saja. Pertimbangkan akhirat orang-orang yang nak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
sekurang-kurangnya membaca selepas istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, itu kalau solat Jumaat. Kemudian baca surah Fatihah, membaca ayatul kursi, kerana ayat kursi itu adalah jaminan untuk masuk dalam syurga. Kemudian baca subhanallah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, 99 kali dicukupkan dengan la ilaha illallah la syarika lah, pulang duit lima tolak pun syang qadir. Apa jaminan Rasulullah? Akan terampun dosa sebanyak buih di lautan. Bagi peluang kepada orang-orang yang nak berzikir kepada Allah. Ada orang-orang kita masih lagi stay, masih lagi duduk nak berzikir. Janggut dah putih, rambut dah putih, nak balik rumah pun bini pun dah monopos dah. Dia pun dah malas dah nak balik rumah. Sebab balik rumah saja bini dah membebel. Balik rumah bini dah suruh pergi kedai. Baik dia duduk masjid. Apatah lagi kalau kadang pun dia balik rumah pun bini pun tak suka dengan dia. Dia baru balik saja bini kata cepat abang balik hari ini bang. Bermakna bini tak sukalah dengan dia tu. Sebab bila dia balik banyak perintah. Duduk saja yang bang ya, buat kopi. Ambilkan saya sokabar tu. Banyak sangat perintah. Bini pun dah fedak dengan dia. Jadi duduklah masjid. Sedarlah diri, kita tu dah tua dah. Jangan asyik berkepit dengan orang rumah. Duduk macam lebih sikit. Ini berkepit dengan orang rumah. Orang rumah pun pedang kita. Bagi peluang mereka tu rehat ke rumah pula. Orang rumah kita dah berkhidmat dengan kita, dah banyak dah, dah lama dah. Sejak muda dia berkhidmat. Jadi dalam keadaan usia mereka tua tu, bagi dia rehat pula. Jangan kita perintah-perintah, buatlah sendiri. Rasulullah buat sendiri. Rasulullah Rasulullah buat air sendiri, Rasulullah ambil nasi sendiri, semua Rasulullah buat, tak ada perintah-perintah. Kita suka perintah, makin tua makin suka perintah orang rumah kita. Kesian orang rumah kita. Daripada muda dia khidmat, gaji dah tak bayar. Ada bayar gaji pada orang rumah kita? Tak ada. Kadang-kadang subuh tu balik, Allah Rabbi, pergi makan roti canai dekat Ibrahim sana tu dengan kawan-kawan, belanja kawan-kawan. Bila balik rumah, orang rumah tanya, bang dah minum bang? Dah, dengan kawan-kawan ni. Sekeping roti canai pun tak bawa tu orang rumah. Kawan-kawan dia belanja, orang rumah dia tak bawa tu. Tak ada bawa apa-apa ke bang? Awak bancu ada tepung tu buat pekodong, pesan malas ada awak ni. Marah pula. Ha? Belikan saya bangun-bangun ni tuan-tuan. Orang rumah saya nak makan durian. Saya lepas pada mengajar di Ar-Rahman, taman mewah, taman pandan mewah. Tanya anak saya juga. Saya berhenti. Ada musang king, ada durian kampung, ada satu tu triple A yang paling mahal. Harga RM35 sekilo. Saya beli 4 biji dengan RM35 sekilo tu. Puas dia makan. Bagi orang rumah makan. Bagi orang rumah makan. Baru-baru ni kan petang asyik hujan, 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 tengah hari hujan, hujan. Saya kesian dengan rumah saya. Dia balik kerja, pergi nak pergi kerja, sidai kain. Balik kerja tengah hari, nak kena angkat kain. Kalau tak sempat, dia telefon anak saya ke, bah, tolong angkat kain, hujan. Akhirnya saya kesian, saya belikan dia dryer. Jadi sekarang dia tak payah sidai kain, nak pakai dryer. Sebelah washing machine, sebelah dryer, masuk saja. Malam-malam dah boleh kering kain. Sebab apa saya beli tu, yang pertama bukan saya kesian sangat dengan dia. Tengah hari orang nak tidur, dia telefon, bah, angkat kain, bah, angkat kain, berhenti. Saya kata macam mana saya nak buat ni. Baru orang nak tidur, dia dah telefon. Hari hujan. Bah, tolong angkat kain, bah, tolong angkat kain. Saya kata macam mana saya nak buat ni. Akhirnya, saya tengok dryer adalah murah, dalam RM1,200 je. Saya beli, yang pakai elektrik itu, okey lah. Tak ada lagi dia kacau saya tidur lah. Asyik kena kacau. Lepas nak tidur, betul-betul kita nak kerja. Ialah kita kuliah malam tu je. Siang duduk rumah. Dia asyik telefon suruh kita angkat kain, angkat kain, angkat kain. Betul lah. Kalau angkat kain, angkat kain macam-macam tu. Yang hak tiga segi pun kita angkat. Yang nasi lemak kembar pun kita angkat. Malu lah kita. Habis semua di subuh yang kita angkat, Allah. Lala saya belikan dryer, kau masukkanlah dalam tu, sedap. Bayar api je lah lebih sikit.
Jadi kita azan terlebih dahulu, kita ambil keterangan azan terlebih dahulu. Nanti kita sambung 5 minit lagi.